Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini Bunda ingin membuat tumis oncom. Yuk kita lihat cara membuatnya. Ini dia bahan-bahannya. Ada 2 papan oncom, daun kemangi, ada lenca, dan ini ada 2 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, cabai rawitnya 10 dan cabai merahnya 5. Ini disesuaikan aja ya pedasnya. Sekarang kita mulai ulek. Tambahin garamnya, jangan lupa, ini 1 sendok teh aja ya mam. Kita masak yang mudah, simple, praktis, dan pastinya enak. Siapa hayo di sini yang gak suka oncom? Kalau yang gak suka boleh dicoba, nanti bakalan ketagihan. Pokoknya enak dimakan dengan nasi yang hangat ya mam. Oke, sekarang kita mulai tumis bumbunya di api yang sudah panas. Minyak yang sudah panas maksudnya. Kita tambahin gula 1 sendok makan. Terus kita masukkan juga penyedap rasa ya. Tanggal tua belum gajian, jadi kita masaknya oncom aja yang harganya murah tapi enak gitu ya. Selamat mencoba di rumah ya moms. Baunya ini udah memanggil-manggil, bikin lapar. Pagi-pagi baunya sedap sekali. Sekarang kita masukkan oncomnya ya. Kita aduk-aduk. Kita sampai tanek, ini diaduk-aduk aja biar matang. Kita tambahin daun kemangi biar tambah sedap. Ini dia, udah jadi. Selamat mencoba di rumah ya, Mam. Pasti semuanya bisa masak oncom. Halo, terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe YouTube kami. See you, bye-bye.